dimanapun kita berada harus tetap waspada ya. Coba lihat video yang baru viral ini deh. Seorang pria diduga kena hipnotis via telepon. Korban yang memakai baju biru tiba-tiba mendatangi agen transfer uang dengan tatapan kosong dan memberikan sejumlah uang. Ceritanya nih, korban ditelepon pelaku yang mengaku kurir pengantar paket. Si kurir ditilang polisi dan harus membayar denda agar bisa melanjutkan perjalanan mengantarkan paket milik korban. Nah, dimintalah korban mentransfer uang. Percaya nggak, Besti? Korban bahkan sudah akan mentransfer kedua kalinya ke nomor rekening yang sama dalam waktu yang tak begitu jauh. OMG! Nomor rekening yang mana? Kenapa kamu bisik-bisik? Sini, ntar saya salah, takut. Beruntung si agen curiga melihat gelagat korban yang seperti orang linglung. Ia pun berusaha menggagalkan rencana jahat pelaku dan menyadarkan korban. Pria berjaket hitam di dekatnya pun ikut menepuk pundaknya dan membacakan doa-doa. Ia bahkan ikut kesal dan mencaci maki si penipu saat mengambil alih telepon korban. Halo, ini saya nih temannya polisi, bukan macam-macam. Dilacak ntar nomornya kamu. Nomornya diperintah. Penipu kau lah. Sini maju. Kalau berani. Penipu. Sini bapaknya sini, udah sadar belum? Ntar ditelepon lagi malah. Belum kayaknya ya. Butuh waktu lama akhirnya korban baru sadar kalau ia tengah ditipu. OMG. Anterinnya ke sini langsung. Udah duduk aja.